Horas, horas ma dihita saluk na sudi bangsa Batak na dilu pertibion. Horas ma dihamu amang inang dohot akalek kuna ditano perserakani, manang na ditano buna pasugiton. Sai tuhat tama nama dongani hita. Halo teman-teman sahabat Tapanuli semua, kembali lagi dengan saya yang kali ini akan membuat video perjalanan dari Huta Barat sampai ke kota Siborong-Borong. Jadi harusnya saya akan melintas di Air Panas Sipoholon, SPBU Sipoholon, Stakpen Silakitang, kemudian Huta Raja, Paniaran, Tabu-Tabu, dan Siborong-Borong. Tetapi entah karena saya lupa merekam, ada video perjalanan yang terlompat, yaitu mulai dari area wilayah Air Panas Sipoholon sampai ke Paniaran. Jadi saya minta tolong dimaafkan karena keteledoran saya ini. Dan kalau banyak yang request, nanti akan saya buatkan video utuhnya. Jadi bulu gudang doa ke persilak kitang, marang nadohot perhuta raja, namanutup video. Mga request asahuain video utuhna, merkomen ma ditoruda. Asa tawain muse video ni hutamulon lengkap siasi poholon sahatu Paniaran. Oke, kita lanjut. Jadi saya sekarang berada di Desa Parbaju, Huta Barat Tarutung. Dan tadi saya start dari Desa Partalitoruan yang ada di belakang Terminal Tarutung. Dan jalan yang saya lalui ini adalah jalur lintas Sumatera yang menghubungkan kota Tarutung dengan Sipoholon, yang langsung menuju kota Sipoholon tanpa melintas di kota Tarutung. Dan karena ini jalur lintas Sumatera, maka bus-bus penumpang lintas Sumatera lewat sini, juga truk-truk yang besar. Meskipun jalannya ini kecil dan sempit, tetapi cukup muat untuk berpapasan dua mobil besar. Sekarang saya sudah memasuki wilayah Kecamatan Sipoholon, yaitu tepatnya di Desa Partalijulu.
Dan sekarang saya sudah melintas di desa Huta Gurgur, Kecamatan Sipoholon. Dan sekarang saya melintas di desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon. Di sini ada gedung pengadilan tinggi Tarutung. Dan sekarang saya melintas di desa Lobu Singkam, Kecamatan Sipoholon. Dan di depan ketemu pertigaan yang kalau ke kiri menuju kota Tarutung dan ke kanan menuju kota Siborong-borong. Jadi di sini saya akan belok kanan. Dan dari sini jalanan akan menanjak terus sampai ke Huta Raja. Ini masih termasuk wilayah Kecamatan Sipoholon, yaitu di dekat wisata permandian air panas yang sempat tertutup akibat gempa Tapanuli kemarin. Di sini videonya terlompat ya, dan ketemunya di Desa Paniaran. Oke, karena videonya sudah terlompat dan sekarang saya sudah melintas di Desa Paniaran, sudah memasuki Kecamatan Siborong-borong.
Oke, sekarang saya sudah melintas di desa Sitabo-Tabo, kecamatan Siborong-Borong. Dan sekarang saya sudah memasuki kota Siborong-Borong. Dan di depan sudah tampak pom bensin Siborong-Borong, dan saya bisa menginformasikan kalau mau isi BBM di sini lumayan ramai, dan kadang motor dan mobil berebutan, juga pengendara motor tidak tertib karena tidak mau antri, langsung mau berebut masuk ke depan. Di sebelah kiri saya ada Hotel Aris, juga Kopi and Resto.
dan di seberang kanan saya ada pasar si Borong-Borong yang diadakan setiap hari Selasa. Jadi kalau hari-hari lainnya pasar ini sepi dan hanya ada sedikit penjual yang buka. Dan juga pasar si Borong-Borong ini merupakan terminal antar lintas antar kota. Dan di depan saya ini ada persimpangan yang kalau ke kiri menuju Litong Lihuta dan Dodok Sanggul. Oke, sekian dulu untuk video saya ini. Saya hanya melintas di kota si Borong-Borong ini, tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Dan video ini akan berakhir di pertigaan yang menuju ke Sipahutar yang ada Tugu Nanasnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Horas.